Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, kucing merupakan hewan yang memiliki banyak keunikan yang menjadi daya tarik untuk dijadikan hewan peliharaan. Perilaku kucing hingga mitos seputar hewan ini menarik untuk diketahui. Salah satunya, anggapan bahwa kucing punya 9 nyawa. Hal ini karena kucing selalu selamat atau terhindar dari bahaya. Mereka mampu menghindar dari berbagai macam ancaman maut. Mereka tidak mati walaupun terjatuh dari ketinggian. Mereka juga bisa berlari dengan sangat cepat walaupun dikejar oleh predator. Namun pada kenyataannya, kucing memang tidak benar-benar memiliki 9 nyawa. Kucing hanya memiliki 1 nyawa, sama dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan lainnya, termasuk manusia. Penyebab kucing selalu selamat dari maut adalah karena kucing memiliki insting bertahan hidup yang sangat tinggi dengan segudang kemampuan supir yang dimilikinya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemampuan super tersebut adalah 1. Kucing memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat. Dalam urusan kecepatan, kemampuan kucing tak perlu diragukan lagi. Kakinya bisa bergerak dengan sangat cepat. Ini karena mereka dilahirkan sebagai predator sekaligus mangsa. Di alam liar, mereka harus bergerak cepat untuk menangkap hewan dan menghindar dari hewan lain. 2. Kucing memiliki pendengaran super. Telinga kucing berada di atas kepala dan lebar. Karakteristik inilah yang membuat kucing memiliki pendengaran yang sangat tajam. Manusia bisa mendengar hingga 20.000 Hz, sedangkan kucing mampu mendengar hingga 65.000 Hz. Contoh yang sederhana, kucing bisa mendengar suara dari aliran listrik yang mengalir di rumah kita. 3. Kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam. Kucing bisa dibilang merupakan salah satu hewan yang memiliki penglihatan super. Mereka mampu melihat dalam jangkauan 200 derajat, 29 kali lipat dari penglihatan manusia. Kemampuan ini membuat mereka bisa menerjang mangsa secara presisi. Namun mereka memiliki keterbatasan ketika melihat pada jarak yang sangat dekat. 4. Kucing mampu melihat dalam gelap. Masih dalam aspek penglihatan, kucing merupakan binatang nokturnal, tentu ahli dalam melihat dalam kondisi yang gelap. Mereka bahkan bisa membedakan warna dengan sangat mudah dalam cahaya minim. Hal ini disebabkan karena kucing memiliki lapisan reflektif di retinanya yang berfungsi seperti senter. Itulah sebabnya mata kucing tampak bercahaya di dalam gelap. 5. Kucing jatuh tanpa cedera sama sekali. Kucing tampak tak memiliki masalah saat terjatuh dari ketinggian. Mereka juga bisa mendarat sempurna dengan kakinya. Jika manusia yang mengalaminya, maka hampir bisa dipastikan bahwa manusia akan mengalami patah tulang. Kucing bisa mendarat dengan sempurna ketika terjatuh dari ketinggian karena kucing bisa mengatur tubuhnya untuk berfungsi seperti parasut. Caranya adalah dengan mengubah kakinya menjadi sobreker untuk menyerap kejutan. Kemudian kucing merentangkan otot kakinya sehingga permukaan untuk mendarat bisa lebih besar seperti parasut. 6. Tubuh kucing sangat fleksibel seperti air. Kemampuan yang satu ini sudah mutlak menjadi ciri khas kucing. Mereka bisa masuk ke segala bentuk dan ukuran ruangan, mulai dari toples, box, akuarium hingga botol. Fleksibilitasnya yang seakan tanpa batas ini disebabkan oleh anatomi tubuh kucing yang mendukung. Pertama, mereka memiliki tulang selangka yang sangat kecil dan tidak terhubung oleh sendi. Jadi ketika kepalanya bisa masuk ke sebuah lubang, maka tubuhnya pun bisa. 2. Ruas tulang belakang kucing sangat banyak, yaitu berjumlah 51. Jika dibanding dengan manusia yang hanya memiliki 33 ruas, setiap sendi yang menghubungkannya menambah fleksibilitas. 7. Kucing bisa mengendap-endap tanpa kita ketahui. Jika kucing tak ingin keberadaannya diketahui orang,
mereka bisa bergerak tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki bantalan empuk di kaki-kakinya yang bisa meredam suara. Karakteristik ini tentu sangatlah membantu ketika kucing berada di alam liar. Kucing bisa bergerak mendekati mangsa atau bersembunyi dari predator dengan baik tanpa diketahui. Kedelapan, kucing memiliki kumis yang multifungsi. Kumis kucing berfungsi sebagai sensor gerakan. Kumis bisa mendeteksi pergerakan mangsa hanya melalui aliran udara yang mengenai kumisnya. Kumis tersebut juga bisa memperkirakan seberapa kecil sebuah ruangan. Berbekal informasi tersebut, kucing bisa memutuskan apakah ia dapat masuk ke ruangan tersebut atau tidak. Kesembilan, kucing bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Kucing memang tidak bisa berbicara, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 suara yang berbeda. Menurut sebuah penelitian, semua suara kucing memiliki maknanya masing-masing. Contohnya suara geraman dan desisan untuk menunjukkan kalau mereka sedang marah. Sedangkan suara mengeong digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Ini dilakukan ketika mereka sedang lapar. Sementara suara dengkuran menunjukkan kalau mereka sedang bahagia. Komunikasi tersebut juga ditunjukkan kucing melalui tindak tanduknya. Contohnya gerakan ekor, telinga, kaki, jilatan, dan lain-lain. Oke pemirsa yang budiman, itulah sejumlah kemampuan kucing yang membuatnya dijuluki punya 9 nyawa. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.